Ketika periode pembangunan secara demokratis dilaksanakan, saat itulah visi Kaltim Bangkit 2013 dideklarasikan sebagai upaya menjadikan Kaltim sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Syukur alhamdulillah selama 5 tahun saya mendapatkan amanah dari rakyat Kalimantan Timur melalui pemilu kada tahun 2008, kita telah berhasil melewatinya selama 5 tahun ini. Dan rencana pembangunan jangka menengah yang telah kita tetapkan telah dapat kita jalankan dengan baik. Untuk mendukung visi Kaltim, pembangunan direalisasikan melalui 3 agenda utama. Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis, dan damai, didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro-rakyat. Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat. RPJMD Kalimantan Timur tahun 2009 sampai 2013 menetapkan slogan yang bersifat terbuka tanpa membedakan suku, agama, partai politik, dan sebagainya. Serta mengangkat 10 isu strategis sebagai fokus 10 prioritas pembangunan Kalimantan Timur dengan menjalankan 4 strategi pembangunan. Dengan 4 strategi ini, saya yakin kita bisa beranjak membawa Kalimantan Timur menjadi lebih maju pada masa-masa yang akan datang. Periode pertama pemerintahan Awang Farouk Ishak dan jajaran berjalan dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Berjalannya pemerintahan dicanangkan program MP3EI, di mana pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang mengesankan sangat sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui program MP3EI tersebut. Alhamdulillah, sejarah telah membuktikan 8 tahun kemudian tidak lagi menjadi the sleeping giant, bukan hanya sekedar telah bangun dan melihat, tetapi Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur, sekarang berlari makin kencang. Itu kenyataan, itu realitas. Bandara Spingan, pulau nomor 4 tersibuk di Indonesia, saya yakin akan menjadi strategic hub dalam transportasi udara bukan hanya di Indonesia, tetapi di Asia Timur di waktu yang akan datang. Ini contoh bahwa ini juga berlari makin besar. Dari waktu ke waktu, roda pembangunan terus bergulir. Perubahan, perbaikan, dan peningkatan mulai tampak di berbagai sektor dan berbagai aspek. Dalam 5 tahun tercapai peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang stabil. Pertumbuhan ini telah melampaui target RPJMD 2013 sebesar 3,72%. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku juga meningkat secara mengesankan. Tahun 2012 mencapai posisi ke-6 secara nasional. Dalam 5 tahun, APBD Kalimantan Timur mengalami peningkatan 2 kali lipat. Tahun 2009, APBD Kalimantan Timur tercatat Rp7,79 triliun. Tahun 2013 menjadi Rp13 triliun. Dengan perubahan APBD 2013, direncanakan mencapai Rp15,2 triliun. Dengan membangun kemandirian fiskal, terobosan peningkatan PAD dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. PAD Kalimantan Timur menempati urutan ketiga tertinggi nasional setelah DKI dan Jawa Timur. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009 mendapat penilaian opini BPK RI tidak wajar atau adverse. Kemudian, sejalan dengan keinginan perubahan menjadi lebih baik tahun 2013 mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Diikuti dengan meningkatnya investasi dan nilai ekspor Kalimantan Timur. Hingga April 2013, PMDN Kalimantan Timur mencapai posisi kedua setelah Jawa Timur. PMA Kaltim tahun 2012 menduduki posisi kelima setelah Provinsi Jawa Barat.
DKI, Banten, dan Jawa Timur. Pertumbuhan pembangunan Kalimantan Timur yang pesat tentu saja memerlukan lembaga keuangan yang kuat. Artinya, ini menjadi kesempatan bagi bank daerah atau bank Kaltim untuk lebih kuat dan mampu menjangkau seluruh Kaltim hingga daerah-daerah perbatasan. Sementara ekspor Kaltim dalam tahun-tahun terakhir ini tumbuh dan mampu memberi kontribusi terbesar bagi ekspor nasional. Pembangunan ekonomi dan investasi Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar atau labor intensive. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mengenai pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Jadi saya sudah tekadkan bagaimana rumah sakit kita harus bisa memberikan pelayanan kelas dunia kepada masyarakat. Tidak perlu lagi lah kita berobat ke Malaysia, ke Singapura, karena kita dilayani oleh para dokter kita sendiri yang tidak kalah kualitas pelayanannya dengan di luar negeri. Insya Allah dalam beberapa bulan ini, Rumah Sakit Wahab Sarani akan ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit tipe A, yaitu sebagai rumah sakit rujukan untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur, bahkan juga beberapa provinsi lainnya yang belum memiliki rumah sakit tipe A. Provinsi Kalimantan Timur mencapai peringkat kelima indeks tingkat hidup secara nasional. Kalimantan Timur membangun sumber daya manusia melalui kebijakan dan program terpadu seperti program Kaltim Cemerlang, Cerdas, Merata, Prestasi Gemilang, dan program wajib belajar 12 tahun. Saat sekarang ini, kita terus berupaya selama 5 tahun ini meningkatkan kualitas pendidikan. Kita sudah bertekad semua tingkatan pendidikan kualitasnya harus lebih baik. Dengan cara yang pertama-tama adalah meningkatkan kualitas gurunya. Jadi lebih dari 10.000 guru yang sudah kita bantu untuk menempuh pendidikan S1. Kemudian wajib belajar 12 tahun telah kita laksanakan. Bahkan Pak Menteri Dikbud mengatakan kepada saya, mudah-mudahan 2014 ini kita sudah bisa untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Sementara secara nasional belum melaksanakan seluruhnya. Tidak banyak profesi di Indonesia yang telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Terobosan pembangunan sektoral berdimensi kewilayahan di Kalimantan Timur terus dilakukan, seirama dengan Perpres 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI, dan kemudian Gubernur Kalimantan Timur berketetapan untuk memutuskan 7 kawasan industri unggulan Kalimantan Timur. Di antaranya, Terminal Peti Kemas Kariangau atau TPK dibangun bersama PT Pelindo 4 Persero secara bertahap sejak tahun 2008 hingga 2012. Bersamaan dengan pembangunan Bandara Kalimarau di Kabupaten Berau. Bandara ini akan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau, khususnya sektor pariwisata. Upaya perluasan produksi mendukung masa depan Kaltim sebagai pusat agroindustri. Pabrik pupuk Kaltim 5 Bontang saat ini tengah dikerjakan di atas lahan milik pupuk Kaltim, ditargetkan mulai operasional tahun 2014. Jadi diharapkan pada bulan Juni tahun 2014, pabrik ini sudah bisa berproduksi. Menyongsong Kalimantan Timur sebagai salah satu pintu gerbang utama Indonesia Timur, kini tengah mendekati penyelesaian pengembangan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan. Bandara dengan terminal penumpang dengan luas 110.000 meter persegi dengan daya tampung 10 juta penumpang per tahun. Alhamdulillah Bandara Balikpapan berhasil kita selesaikan dengan kerjasama yang baik dengan Angkasa Pura. Tinggal sekarang ini kita merencanakan
perpanjangan landasan Bandara Balikpapan dari 2.500 meter sekarang ini yang existing menjadi 3.250. Nah, pemerintah daerah secara bertahap sudah mulai melakukan pembebasan lahannya dalam beberapa tahun anggaran ini. Kemudian Bandara Samarinda, insya Allah sekarang ini sisi daratnya sudah selesai, tinggal nanti sisi udaranya. Insya Allah kita akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun Bandara Samarinda ini. Dan kita tidak tanggung-tanggung, Bandara Samarinda ini juga kita rencanakan akan kita perpanjang dari 1.800 sampai 2.500 meter dengan lebar 45 meter. Sebagai wilayah pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan pertumbuhan kebutuhan ekonomi di wilayah timur, keberadaan bandara yang memadai dan representatif sudah sangat mendesak. Kawasan industri yang juga menjadi perhatian adalah kawasan industri strategis perbatasan. Pemerintah Kalimantan Timur bersama TNI membangun infrastruktur bandara di perbatasan. Kalimantan Timur kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, PT Pertamina meningkatkan terminal minyak yang sudah ada berdasarkan kapasitasnya. Kalimantan Timur telah ditetapkan menjadi kawasan klaster industri oleochemical sesuai dengan tekad Kaltim sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh pemangku amanah atau stakeholders menyadari bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi yang berdampak kepada pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Di samping itu, saya ingin menegaskan kembali bahwa ke depan ini kita akan memberikan prioritas yang tinggi untuk benar-benar mempersiapkan infrastruktur yang baik di wilayah Kalimantan Timur. Kita akan terus menyempurnakan jalan Trans Kalimantan, bahkan cita-cita kita nanti dalam rangka semangat ASEAN dan juga masyarakat ekonomi ASEAN, Trans Borneo mulai dari Brunei Darussalam, Malaysia melalui Sarawak sampai ke Kutai Barat melalui jembatan Kayan, masuk ke Kalteng, dari Kalteng terus ke Kalsel, Kalsel terus ke Kaltim melalui jembatan Pulau Balang, dan sampai ke Poros Selatan, Poros Utara, sampai ke batas negara di Simanggaris, sampai ke wilayah Malaysia di Sabah. Jadi Trans Borneo itu bukan suatu hal yang tidak mungkin kita laksanakan. Sejalan dengan penetapan Kalimantan Timur sebagai salah satu koridor ekonomi nasional, maka direncanakan beberapa pembangunan infrastruktur yang strategis, yang sebagian pembangunannya sudah dimulai dan berjalan. Pembangunan infrastruktur diharapkan akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan di Kalimantan Timur. Di samping jalan Trans Kalimantan, kita akan menyelesaikan pembangunan jalan bebas hambatan, jalan tol yang menghubungkan Samarinda, Balikpapan, kemudian juga nanti dilanjutkan Samarinda Bontang, kemudian Bontang Sangatta, Sangatta sampai ke wilayah kawasan ekonomi khusus yang ada di Maloy, yang saya kira itu menjadi target kita pada masa-masa yang akan datang. Saat ini, Kalimantan Timur telah memekarkan Provinsi Kalimantan Utara dan telah resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012. Di awal kepemimpinan periode kedua, Gubernur Dr. Haji Awang Faruk Ishak dan Haji Mukmin Faisal, dalam masa jabatan 5 tahun ke depan, Awang Faruk mengharapkan peningkatan partisipasi aktif dalam hal kepedulian kepada masyarakat sekitar dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Kita sangat berharap bahwa CSR ini dapat dilaksanakan secara konsekuen
dan saya telah menginstruksikan membentuk apa yang disebut dengan Forum Multi Stakeholders Corporate Social Responsibility yang langsung diketuai oleh Bupati dan Wali Kota di daerah-daerahnya. Dan semua anggota forum itu adalah semua perusahaan yang ada di daerah itu. Melalui Forum Multi Stakeholders CSR yang melibatkan perangkat pemerintah daerah setempat, CSR perusahaan dapat semakin fokus dan sesuai dengan tujuan pemerintah Provinsi Kalimantan ke depan, yaitu mengentaskan kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Beberapa perusahaan yang telah menjalankan CSR-nya dengan baik memang telah memberi manfaat kepada masyarakat di Kaltim. Ini salah satu lahan eks tambang yang bisa kita lihat. Ini sudah hijau kembali, bahwa ini sudah merupakan bentuk komitmen KPC dalam pengelolaan eks tambang yang sudah terlihat hijau begitu ya, sehingga ini bisa kita lihat lokasi ini tidak hanya sekedar hijau saja, tapi ada keramba di atas airnya, di mana ini merupakan salah satu bukti juga bahwa kualitas airnya sudah bisa ditumbuhi oleh atau ditanami ikan gitu ya, jadi ada keramba. Kemudian sekitar ini juga tidak hanya kita hijaukan gitu, tapi juga sebagai kawasan wisata eks tambang sebagai rekreasi keluarga, ini sudah cocok untuk itu. Kalimantan Timur terus bergerak ke depan membangun wilayah dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan mineralnya. Keberhasilan selama ini adalah buah dari dukungan dan kerjasama dengan segenap stakeholders yang ada, utamanya korporasi besar yang sudah menjadi ikon Kalimantan Timur. Mari dengan semangat membangun Kaltim untuk semua, kita lanjutkan dan tuntaskan pembangunan menuju Kalimantan Timur maju tahun 2018.